Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Satwika Batari dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan membahas soal tentang materi gabungan matriks yang sudah saya persiapkan. Soalnya yaitu jika diketahui persamaan matriks ABC sebagai berikut. A-nya itu 3, 0, 2, 5. B-nya adalah 3, B-nya adalah X, min 1, Y 1, C-nya adalah 0, min 1, min 15, 5. Ditanya, bila A transpose ialah gambaran dari rumusan matriks A dan A transpose dikali B sama dengan C, maka tentukan nilai dari 2X plus Y sama dengan titik-titik. Pembahasannya, jika didapat rumusan matriks order 2 kali 2, maka maksud dari order 2 kali 2 adalah 2 baris dan 2 kolom. A sama dengan ABCD, kemudian ditranspos menjadi ACBD. Maka transpos dari A adalah, transpos dari A itu yang awalnya 3025, kemudian ditranspos menjadi 3205, sehingga memperoleh A transpos dikali B sama dengan C. A transposnya itu 3205 dikali B nya X min 1 Y 1 sama dengan C nya itu 0 min 1 min 15 5. Kemudian kalau udah seperti ini dikalikan 3 dikali X plus 2 dikali Y, kemudian 3 dikali min 1 plus 2 dikali 1, kemudian yang bawahnya 0 dikali X plus 5 dikali Y, 0 dikali min 1 plus 5 dikali 1 sama dengan 0 min 1 min 15 5. Kalau udah seperti ini, kemudian tinggal dihitung perkalinya. Kemudian 3 dikali X sama dengan 3X tambah 2 kali Y sama dengan 2Y, 3 dikali min 1 sama dengan 3 ditambah 2 kali 1 sama dengan 2, sehingga min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Kemudian 0 kali X sama dengan 0 ditambah 5 kali Y sama dengan 5Y. Yang ditulis hanya 5Y-nya saja. 0 dikali min 1 sama dengan 0 tambah 5 kali 1 sama dengan 5 sama dengan 0 min 1 min 15 5. Berdasarkan konsep kesamaan matriks, maka 5Y itu berada di baris kedua kolom 1 sehingga sejajar dengan angka min 15, sehingga 5Y sama dengan min 15, Y sama dengan min 15 bagi 5, Y sama dengan min 3. Kemudian 3X, 3X plus 2Y sama dengan 0 karena berada di baris pertama dan kolom pertama. 3X plus 2 dikali Y nya tadi sudah ada angkanya yaitu min 3, tinggal dimasukkan jadi 3X plus 2 dikali min 3 sama dengan 0, 3X plus min 6 sama dengan 0, 3X sama dengan 6, X sama dengan 6 dibagi 3, X sama dengan 2. Karena X dan Y nya sudah ketemu, maka untuk menentukan nilai dari 2X plus Y nya itu adalah 2X plus 2X plus Y sama dengan 2 dikali X nya itu 2 ditambah Y nya itu adalah min 3. 2X plus Y sama dengan 2 dikali 4 ditambah min 3, sehingga nilai dari 2X plus Y sama dengan 1. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.